Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wassalamu ala sayyidil musalin wal alihi wa ashabihi wa libaytihi wa zurrati ijma'in wa ba'd. Sahabat-sahabat dimakan Allah dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad yang riwayatnya sahih disebutkan bahwa para nabi, para syuhada itu iri, yaghbit, ada ghibtah terhadap sekelompok orang yang bergerak seperti cahaya lalu disampaikan bahwa mereka adalah al-mutahabbu Kata Allah Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang larut dalam mencintaiku. Maka para ulama kita kemudian mengejar, mencari, siapakah orang-orang ini? Lalu mereka menemukan beberapa pencirian-pencirian pembagian dan tingkatan-tingkatan. Secara umum, wali itu dapat dikenali dari aura yang dia bawa. Suatu kali Nabi ditanya dalam hadis yang hasan dari Imam Abu Nuaim, "Man aulia Allah?" Wahai Rasulullah, siapakah wali Allah kekasih engkau itu? Kekasih Allah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man idza ru'u Allah? Yaitu orang yang jika dipandang, diingat, divisualkan, dirobitahkan, membuat engkau terhubung kepada Allah, teringat, terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut sebagai wali. Ya, biasanya orang-orang begini dapat tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lewat guru-gurunya, lewat masyaih sebagai mursyid. Mursyid artinya mentor rohani, mentor kolbu yang dapat memimpin kalbu kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, banyak pertanyaan muncul: dari mana muncul istilah kutub, al ghaus kemudian juga ada abdal, budala, dan istilah-istilah yang lain? Teman-teman yang melakukan Allah di dalam hadis-hadis Nabi, istilah-istilah ini tidak disebutkan semua. Tapi yang paling masyhur dan itu mutafak diakui oleh orang yang ingkar terhadap fan ilmu tasawuf ataupun yang sepakat bahwa istilah abdal itu memang langsung dari Rasulullah SAW. Misalnya dalam konflik Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika dihasut oleh orang untuk melaknat dan membenci orang-orang Syam, yang mana di sana ada Muawiyah, beliau kemudian mengatakan. La, tidak boleh Abdal." tidak boleh melaknat orang-orang Syam Kenapa karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda janganlah laknat janganlah kutuk janganlah hardik orang-orang yang ada di Syam karena di sana ada wali yang disebut Abdal Apakah maksudnya Wali Abdal Wali Abdal ini adalah mereka yang menggantikan wali-wali setelah sebelumnya. Lalu, siapakah sebelumnya? Di sinilah kemudian dicari oleh ulama kita sebelum abdal ini ada yang disebut sebagai mujtahid dari kalangan para ahli ma'rifat. Jika ahli usul fikih menyebut mujtahid mutlak, maka dalam ilmu ma'rifatullah mereka juga membuat istilah disebut dengan kutub. Kutub berarti poros orang-orang yang mendapatkan pengenalan Allah taala yang sangat istimewa melebihi yang lain. Dan jumlah kutub itu bukan hanya satu orang. Mereka berjumlah banyak. Sejumlah dengan jumlah para nabi yaitu yang 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 Allah utus jadi rasul. 313 rasul, maka jumlah kutub juga 313. Lalu ada istilah gaus. Dari manakah istilah gaus? Gaus ini adalah pewaris mutlak Nabi Muhammad SAW setiap masa. Kadang al-ulama wa rasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Tidak disebutkan di situ pewaris para rasul. Tapi lebih spesial pewaris para nabi. Al-imam al-hakim al-tirmizi mengatakan an-nubuwa. Kenabian itu adalah al-ilmu billah. Ilmu mengenai Allah dengan jalur zauk, dengan jalur pengalaman intuisi, pengalaman rohani. Bukan hanya dengan teorisasi, pembacaan kitab-kitab. Tidak hanya dengan itu. Tapi mesti melalui jalur zauk. Ya, malam yaduk, lam ya'rif. Yang tidak merasakannya, tidak disebut dia mengenalnya. Kalau hanya baca kitab, diskusi, seminar, itu baru menggosipkan Allah. Belum mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Al-Ghawth ini siapa? Mereka yang kolbunya mewarisi kolbu Rasulullah SAW. Inilah yang disebutkan dalam hadis Al-Mu'ajam Al-Tabrani Imam Tabrani, bahwa di antara hamba-hamba Allah, ada yang kolbunya seperti kualitas kolbu Nabi Ibrahim. Ada yang kualitas Nabi Musa. Ada yang Nabi Isa. Tentunya juga ada kualitas Nabi Muhammad. Nah, itulah yang disebut, Al-Ghaus, pengistilahan ini karena Al-Ghaus jika berdoa Allah ijabah, karena dia mempunyai hak jais, sebagaimana Rasulullah punya hak jais. Bedanya ini wali yang itu nabi, maka haknya terbatas karena adab kenabian. Sahabat yang melangkah Allah, nah ini yang disebut Al-Ghaus dan Al-Ghaus hanya satu. Maka nanti di akhir zaman mungkin sudah waktunya mendekat ke masa-masa kita hari ini. al ghaus ini akan menjadi salah satu pangkatnya Al-Imam Al-Mahdi. Dan kita sepakat semua bahwa Al-Imam Al-Mahdi itu pasti datang, pasti hadir karena hadis-hadisnya sangat banyak sekali Al-Imam As-Suyuti menggabungkan dalam kitabnya Al-Urf Al-Wardi Fi Akhbar Al-Mahdi lebih kurang begitu judulnya, beliau menyebutkan hampir 200 hadis riwayat mengenai Imam Mahdi. Dan pangkat rohani beliau, kewalian beliau adalah al ghaus Karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, maka wali-wali tetap saja pangkatnya di bawah seorang Nabi. Sahabat-sahabat makan Allah, jadi simpulan sederhananya, apakah tingkat-tingkat para wali Tingkat para wali mewarisi tingkat para nabi. Jika ada nabi 124.000, maka wali 124.000. Dari wali-wali tersebut ada yang menjadi kutub 313, sebagaimana rasul 313. Ada yang menjadi pemegang al-ghaus sebanyak 25 karena nabi yang wajib kita kenal 25. Begitu juga yang lebih spesial lagi, ada empat, ada lima yaitu ulul azmi. Maka nanti juga akan ada wali yang akan membersamai wali-wali ghaus. Sebanyak hal yang sama. Semoga Allah memudahkan kita untuk berguru kepada mereka, ngambil berkah ilmu mereka, dan mendapatkan doa-doa mereka. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.